Start News. Start News, jendela informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan kami hadirkan dalam Start News, jendela informasi Anda, semua layak jadi berita. Sebelum kita ke informasi selengkapnya, kita simak iklan berikut ini. Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Para pemangku agama dan kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal, menerima honor insentif bulanan yang bersumber dari dana desa tahun 2023. Penyerahan honor insentif itu diadakan di Aula Kantor Kecamatan Bukit Malintang, Sabtu 1 Juli 2023. Para pemangku agama itu terdiri dari Guru Madrasah Diniyatul Alawiyah atau MDA, PAUD, Guru Mengaji Maghrib, Badan Kenasiran Masjid atau BKM, dan Bilal Mait se-Kecamatan Bukit Malintang. Mereka menerima honor insentif selama 3 bulan. Camat Bukit Malintang, Royhan Matondang, mengatakan penyaluran insentif tersebut sesuai amanat Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 63 tentang pedoman pemberian insentif bagi guru mengaji, MDA, Bilal Mait, dan PKM Masjid. Pembagian ataupun pembayaran insentif guru MDA, maghrib mengaji, dan Bilal Mait se-Kecamatan Bukit Malintang. Jadi mudah-mudahan rezeki yang diterima oleh Bapak dan Ibu pengurus Bilal Mait, juga guru-guru MDA dan maghrib mengaji, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Dan alhamdulillah, semoga kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari yang berbahagia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misrawati Pulungan, guru mengaji setelah maghrib, mengaku bersyukur atas bantuan insentif yang dicairkan pihak kecamatan melalui anggaran dana desa. Misrawati juga berterima kasih kepada Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution, atas kebijakan dan program yang sudah dilakukan terhadap para guru mengaji maghrib. Insentif yang dicairkan bertujuan memakmurkan para guru serta pengurus masjid dan Bilal Mait yang ada di desa-desa. Selain itu, insentif ini juga diharapkan dapat memperkuat pondasi keagamaan lewat program-program peduli keagamaan demi kebaikan umat. Di Kecamatan Bukit Malintang, ada puluhan warga yang berprofesi sebagai guru MDA dan guru mengaji malam, Bilal Mait, dan BKM Masjid. Jasa-jasa mereka perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dari Bukit Malintang, reporter Agus Hasibuan melaporkan untuk Start News. Terima kasih telah menyaksikan Start News untuk edisi hari ini. Untuk informasi terbaru dari kami, Anda bisa membacanya di portal berita online kami di www.statius.co.id. Akhirnya saya Feby Azhar, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.